Sementara itu, Presiden Joko Widodo akan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar moda transportasi umum di Jakarta menggunakan kendaraan listrik. Hal ini seiring dengan semakin memburuknya polusi udara di ibu kota. Kita harus mulai segera paling tidak transportasi umum. Bus. Nanti akan saya juga sampaikan ke Gubernur. Bus. Listrik, kan? Taksi, listrik, sepeda motor yang kita sudah bisa produksi, mulai listrik. Skemanya seperti apa terserah pada Gubernur. Apakah lewat electronic road pricing yang segera dimulai sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke transportasi umum massal.